Ya, kita akan mulai untuk upload manual di acara Prudential Ride ya, ProRide. Ini kita tidak punya Garmin, jadi kita akan pakai Briton. Ini aplikasi Briton. Nah, kita akan upload file DPX-nya. Jadi untuk aktivitas kita hari ini, kita coba akan cari file GPS-nya ya, atau kita ambil file feed-nya ya, spot. Jadi kita ambil feed download file-nya. Kemudian kita bisa kirim ke email kita, nanti baru di save. Nah, kalau sudah kita buka emailnya, kemudian kita simpan file yang tadi kita kirim ke email ya. Kalau sudah kita simpan, baru kita upload nanti di aplikasi atau di web MyRis. Nah, filenya sudah tersimpan. Ini filenya ya, di sini di ada di download ya. Ini ya, udah di file download. Kemudian kita masuk ke aplikasi MyRis ya. Nah, kemudian masuk ke profile, kemudian ke setting. Nah, setting di sini ada My information, nah macam-macam. Nah, ini masuk ke upload file, kita arahkan ke sini, kita cari filenya. Filenya ada di download ya. Nah, ini yang file yang baik, 010505 feed ini. Coba kita masukkan. Nah, sudah nih, sudah kita masuk. Nah, sudah nih, sudah terupload ini ya. Jadi kita tinggal lihat. Nah, hari ini sudah goes 31 kilo. Ya, 31 kilo. Kita lihat lagi di dashboardnya. Nah, ini ya, di ProRide-nya sudah terupload 31 kilo. Ya, nah ini 30,6 kilo ini ya. Ini adalah cara upload manual menggunakan file ya, menggunakan file. Nih, kalau dilihat, nih, cycling ini, nah ini, aktivitas ini, activity enter manually terlihat seperti ini, ya. Terima kasih ini buat para pengguna non Garmin ya, pengguna non Garmin kan. Nah ini kalau yang pakai Garmin bisa ya, kemudian bisa juga di konekkan ke Google Fit ya, di sini Google Fit. Oke, cukup sekian videonya, semoga membantu ya teman-teman ya. Silakan untuk goes 135 kilo dan semoga selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan ya. Salam sehat, salam goes, dan tetap semangat.